Sebuah pusat perbelanjaan di Tanjung Duren, Jakarta Barat mengeluarkan suara ledakan dan kepulan asap hitam. Polisi menyatakan ledakan tersebut berasal dari genset di lantai parkir yang lama tidak digunakan. Foto kepulan asap hitam nampak terlihat dari Mall Taman Anggrek di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Tugas pemadam kebakaran Jakarta Barat menuju lokasi kepulan asap hitam. Tugas dari Polsek Tanjung Duren, Polres Jakarta Barat, dan Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya juga mendatangi Mall Taman Anggrek. Kapolsek Tanjung Duren, Kompol Rosana Albertina, mengatakan ledakan disertai kepulan asap hitam yang viral di media sosial berasal dari genset lantai parkir di bagian bawah Mall Taman Anggrek yang saat itu akan digunakan, namun menimbulkan suara ledakan. Insiden tersebut dipastikan bukanlah ledakan yang berasal dari bom atau bahan peledak dan tak ada korban jiwa ataupun luka. 16.37 ada sebuah ledakan di bagian Mall Taman Anggrek, tapi itu ada pada bagian genset. Jadi itu adalah corong dari genset yang meledak. Jadi yang kelihatan ada foto yang udah viral, itu ada asap-asap, ya kan? Asap-asap yang ada di antara gedung Mall Taman Anggrek ini, itu berasal dari corong itu. Berarti sudah dipastikan itu bukan bom ya? Bukan bom sama sekali. Ini saya bersama dengan orang dari chief security-nya Mall Taman Anggrek, dan kita juga tadi sudah ngecek ke TKP-nya langsung. Kita juga sudah mengambil gambar, memang di itu ada bekas ledakannya. Jadi kayak motor, ya, sepeda motor, pertama kita engkol, des. Gitu. Tapi masih bisa jalan sebenarnya Pak Jensen? Ya, mungkin bisa. Karena mungkin. Kan kita kan nggak tek, saat itu kan udah stop dulu. Oh stop, ini untuk sementara ini berarti dimatiin ya Jensennya Pak? Nah, iya Pak. Pak ini gimana Pak, the maintenance genset dari Taman Anggrek sendiri, gimana supaya hal ini bisa terus? Memang ini juga cukup membuat beberapa geger juga. Geger. Tidak ada masalah lah. Ya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tempatnya di mana sih Pak itu? Ya, letak tempatnya di P2. Di P2 ya. Tempat perbelanjaan Mall Taman Anggrek normal dan tak ada kendala dalam melayani pengunjung. Bahkan arus lalu lintas yang menuju Mall Taman Anggrek relatif lancar. Dari Jakarta Barat, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.